banget dari lahir ada Cinta Laura di sini. Sehingga PPC ini gak cuma sibuk lagi meniti karir juga sekolah juga di Amerika, tapi yes, sibuk sama yayasan juga ya? Iya, yeah. Jadi keluarga mami aku punya yayasan yang namanya Sukarseno Peduli. Dan yayasan ini udah kerjasama bareng banyak organisasi internasional, dan kita udah rebuild. Oke, okay, membangun kembali. Membangun okay kembali 10 SD dan udah ngebangun 1 SMP di daerah Bogor. Oh, okay. Dan sejak 2003 itu kita udah ngebantu lebih dari 4.000 anak-anak dapetin sekolah gratis. Dan yang pendidikan formal ya? Iya, pendidikan gratis. Dan yang benar-benar nggak mampu, kita juga kasih provide buat mereka seragam sama alat-alat untuk sekolah gitu. Oh, supaya mereka bisa sekolah dengan baik semuanya. Yeah. Ah, luar biasa. Jadi SD, SMP, yes, berarti junior high, SMA, ada juga SMA? SMA belum, tapi okay, kita lagi lagi discuss untuk bikin SMA di sana. Karena karena ini di Gunung Salak ya. Jadi kadang-kadang di kaki Gunung Salak ya. Gunung Salak. Okay. Jadi kadang-kadang anak-anak ini dulu sebelum ada sekolah-sekolah dari yayasan aku, mereka harus 1 jam commute dari rumah mereka untuk ke kota Bogor. Jalan, oke, okay, pergi. Susah banget kan, yeah, karena mereka nggak mampu. Jadi ongkos untuk naik motor atau naik angkot itu udah mahal banget. Yeah. Buat mereka kadang-kadang habis SD mereka stop sekolah. Yeah. And you don't want that. Yeah, untuk course Indonesia untuk bisa maju, kita perlu generasi baru pendidikan at least selesai sampai SMA. SMA, betul banget. Yeah. Semuanya harus punya hak atas pendidikan. Jadi aku doain setuju banget, setuju, supaya bentar lagi kita supaya SMA bisa lebih oke. Okay. Yeah. Ini jadi pendidikan formal semua yang dikasih seperti sekolah, ya sekolah ada matematika, bahasa Inggris, oh, yeah, bahasa Indonesia, segala macam ya. Everything ada, curriculumnya yang terbaru. Oke. Okay. Karena sebelum kita ngebangun sekolah itu kembali, kurikulumnya dari tahun 80-an. Masih yang kurikulum lama. Iya, masa kita 2016, kurikulum tahun 82, it doesn't make sense. Jadi kita bikin kurikulum baru. Dan anak-anak yang paling pinter dari SMP kita, kita kasih scholarship buat bisa lanjutin ke SMA. Dan dari yang paling pinter di SMA itu, kita juga kasih scholarship buat kuliah. Ada satu dari students kita yang masuk University Indonesia, UI. UI ya, wow, hebat banget. Ini okay banget karena memang benar satu bangsa itu semuanya tergantung sama generasi-generasinya. Supaya bangsa bisa maju, generasinya harus maju juga. Gimana caranya? Yaitu pendidikan dan kesehatan. Itu yang paling penting. Yes. Orang-orangnya harus sehat, harus pintar, bangsa bisa maju. Yes. Ada ngasih kursus les bahasa Inggris gratis nggak? Itu baru aku tanya. Yeah. Belajarnya di sana pakai bahasa Inggris ada? Ya, yeah, exactly. Jadi ini semua sekolah nasional ya. Tapi kadang-kadang kita ada volunteer dari Australia datang ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak sama guru-gurunya. Wow. Dulu sebelum aku pindah ke Amerika juga aku sempatin kadang-kadang ke situ untuk ajarin anak-anak bahasa Inggris. Dulu, oh, really? Waktu masih kecil sebelum jadi artist juga, aku biasanya seminggu sekali ke sana ajar bahasa Inggris. Oh, well, now sekarang kamu sudah jadi artist, you can teach him maybe. Oh, maybe I can. Okay. You should come to LA with me. Oh, no, jauh banget. LA, jauh banget. Aku nggak pulang, aku takut ada istrinya lagi hamil juga. Oh, I see. Jangan ke LA. Gimana kalau di sini aja? Sure. Okay, kita main game, tapi let me just say good luck with this foundation. Semoga memang membantu Amin bikin anak-anak Indonesia semakin cerdas. Amen. Itu yang paling penting. Dimulai dari kecil aja dulu ya, sekitar kita gitu ya. Nah sekarang kita akan mulai dengan di sekitar kita. Bahasa Inggris. Sini, Dito. Ayo, Dito, kita main game di sini ya. Aku bahasa Inggris. Oh, aku mau kasih lihat dulu, Dito, kenapa kita heboh banget dengan Dito belajar bahasa Inggris. Karena memang tahun ini kita di sini ada juga, kita nggak ada foundation atau apa. Okay. Saya ingin mencerdaskan di lingkungan saya aja sedikit lebih dekat. Ingin supaya Dito fasih berbahasa Inggris. Amin. Jadi kalau suatu saat kita datang artis internasional, dia bisa wawancara kalau aku lagi batuk-batuk kayak sekarang. Yes, you know? Okay. So you can do. Let me show them. Let me them. This tayangan. Let me them. Let's go. Let me them. Yeah. Let me show them. Let me show them. Silakan. This is Sarah Sehan and me Dito Percussion. Don't forget let me now. Okay. Sit down with sugar. I know you know me. Okay. Let's go. Sorry, Dito, can you explain what this is? This is a bread, yellow and brown. What is it called? What's the name? Lepis. Lepis. Bread lepis. Bread lepis. Yeah. Roti lapis. Yo. Okay. We are going to be learning about what, Dito? It's, you know, people? Yes. Jungle. People jungle.
Orang utan. Yes. Oke, okay. Sebutannya juga orang utan sih pakai bahasa Inggris gitu. Oh, iya, enggak usah dipikul janggelin ya. Teteh. Yes. You like flowers. You like sugar. Oke. Okay. Because? Yes. Everything, everybody, every people like you. Oke. Okay? I love you. Yeah. Okay. Are you going anywhere for the honeymoon after the wedding? I think I'm going to Hawaii, you know, Hawaii? Hmm? Hawaii? Yeah. Why? Why do you want to go to Hawaii? Because Hawaii is no cold. You know, no cold. Yeah? No, no snow, no oh, yeah. Dawn. Snow, dawn. No. Nah, bahkan Yura, she's crying. She's crying, yes. A lot of water came up, tears. A lot of water came up, you know. Water. Nanti 2017 harus bisa ngomong water. Okay, this is my goal, and my goal is English lesson with you. Yes, English lesson. Yes. Okay. Coba, waktu di akhir tahun 2015 kita belajar ngomong yang gampang aja, water. Water. Is it true? Water. Yeah, udah. Okay, yeah. Bagus, almost. Udah. Improvement. Almost. Sekarang kita mau lihat pengertian kamu, pemahaman dalam bahasa Inggris ya. Ada beberapa barang di sini. Kamu dikasih waktu 1 menit untuk ngeluarin barang. Jangan sampai kelihatan ya, taruhnya di sini. Boleh di-describe. In English, okay. Ya. Tapi nggak boleh disebutin namanya. Just describe, ya. Kita lihat dalam waktu 1 menit bisa berapa banyak barang yang sukses dideskripsikan dan kamu menebak. Kamu boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu. Kamu yang penting mengerti dulu. I'm learning. And now it's time for this game. Okay. Tebak benda. Gitu aja bumpernya. Spesial banget bumpernya. Tim kreatif yang nyiapin. Aku suka banget. Oke, kita lihat. Banget. Timernya sudah siap. Yeah. Dan mulai dari sekarang Cinta Laura duluan. Silakan. You can take pictures with it. It's an object that you can take pictures with. Yes. And it's not, it's not, you can't use it to call. It's actually an old-fashioned tool. Well, handphone, really. Handphone. No, no, you can't. You cannot you use can. It to call. You can only take pictures with it. You can only take photos with it. I don't what is only, this object? The camera. Yes! Yes! Very good, okay. Duduk. Oh, yes. Lagi, cepat. 35 detik lagi. Ya. Okay, when it's sunny outside, you sunny wear outside. This. Sunblock. No, you wear it, you wear it on your eyes. On your eyes, sunglasses. Yes. Oh, yay. I'm so proud. Okay. Oh, wow, okay. You can get a massage in this area. Massage. Oil massage. No. It's an area on your body. And my body? Yes. Yeah, it's in the lower half of your body. Lower. You can get a reflexology. Reflexology. Which part of your body requires a reflexology? I don't know, understand. Okay. Habis, waktunya kaki. Oh. Your foot. Yeah. Refleksi. Okay. Ya, oke. Okay. Udah selesai. Ini. Sekarang waktunya kamu. Yeah. Tunggu dulu. Oh, oke. Okay. Kamu bisa explain in English? Coba ya. You kan you bahasa try. Indonesia dong, ya kan? Cinta kan mau belajar. Oh, ya, oke. No, you should try it in English. Okay. Because I'll understand it. Oke, ya. I try. Oke, okay, kita mulai sekarang. Oke. Okay. The Queen of Indonesia. Queen Indonesia put in head. Oh, crown. Yes, golden. Tiara ya itu, oke, boleh crown. Oke, the man, a man and woman going to gym, gym terus apa lagi? Going to gym. Bisa. Pull. Oh, dumbbells. Dumbbells. Yeah, dumbbells. All the time people ngitung apa? Count. All the time people count. Yeah, and then calculator. Mathematic. It's not a from calculator. From Chinese. Oh, abacus. Huh? Abacus. Yay. Waktunya sudah habis. Waktunya untuk iklan karena aku mau minum air putih dulu ya. Tapi sebelum itu ada hadiah dulu. Yang menang siapa?
Oh, sama-sama menang ya. 3-3. Coba hadiahnya, boleh minta hadiahnya ke sini? Oh, what's that? I see a cake. Oh, happy birthday, Dito. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. Is this your wife? Yeah, it's my wife. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Bill Donquenya. My wife, surprise. Yeah, yeah. It's your birthday. Yeah. Ini dong, ayo dong. Tete. Kenapa Tete nangis? Dito. Tete sedih. Ya ampun. Maaf, selamat ulang tahun ya. Yes. Senang gak dikasih kue? Ya gimana ya, your wife soalnya. Hah? Ya, your wife, eh? Oh, tuh kan. Birthday boy. Umurnya kira ke berapa ya? Ke 25, 25. You're so young. Are you lying to me? Young and calon boy, my boy in here. My boy in here. Lucu amat. Kenapa nangis? My mom sedih. My mom. Muda banget. Yeah. Thank you, Gio. Terima kasih. Wow. Terima kasih, ya Allah. Tiap dulu ya, lihat. 1, 2, 3. Make a wish, make a wish.